Salam knowledge and tour guys, kembali lagi sama Wisa Liman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjarakan pengalaman saya menggunakan Oli Sail selama touring. Oke, kita akan bahas khusus Oli Sail kali ini. Karena sebelum-sebelumnya kita membahas Oli Pertamina ya, tapi kali ini kita akan khusus menggunakan Sail atau membahas Sail. Karena saya sering menggunakan berbagai macam Oli. Terus bagaimana sih performanya? Karena kali ini saya akan bahas Oli Sail H1 HX AX7 maksudnya guys. Oke. Dia memiliki kendalan 10W40 dengan API service SM. Tentunya sangat baik untuk motor-motor baru atau yang lama sih tapi nggak lama-lama banget. Ya, kisaran tahun 2010 ke atas lah bisa. Oke. Tapi bagaimana dengan motor lama? Boleh juga. Oke. Dan ketentuannya ya mungkin beda-beda sih untuk rasa kalian untuk menggunakannya antara mesin lama dan mesin baru. Oke, kalau mesin lama kan cenderungnya rakitan mesinnya agak ada celah-celahnya lumayan longgar sehingga kalau dipakein oli yang encer dia akan terasa sangat ya mesinnya lebih terasa ya. Jadi seperti bahasa kasarnya berisik gitu, guys. Cuman itu sih sebenarnya nggak masalah untuk mesin karena hanya celahnya aja yang ada sekat atau kosong sedikit lah guys dibandingkan dengan mesin yang rakitan tahun baru itu akan lebih sangat presisi jika dipakai oli yang SAN-nya kekinian atau lebih encer guys. Baik, pengalaman saya hobi touring atau saya bawa misal dari Tangerang menuju Kebumen saat mudik itu sering banget. Saya pernah menggunakan full Sail HX7 ya, atau Sail Advance HX7. Dia saya pakai untuk nanjak Gunung Liau atau Kalibaya Brebes itu enteng guys ya. Padahal rantainya udah saya ganti loh, ukurannya yang standarnya Tiger terus kita ganti yang lebih kecil. Dia otomatis kan tarikannya lebih berat kalau ditanjakan. Namun masih enteng guys. Oke, gimana sih untuk rasanya? Rasanya itu kalau di Pantura kita bawa ngebut ya. Untuk tarikan pasti enteng. Selain torsi Honda Tiger yang emang besar, oli ini cukup encer. Jadi untuk akselerasinya lumayan enteng. Dan untuk top speednya juga nambah dikit lah guys. Ya karena enteng sih. Oke, kita lanjut untuk seberapa nyamannya atau berisik atau enggak saat jalan. Kalau Honda Tiger kan karakternya emang agak berisik ya guys, jadi ya lumayan terdengar apalagi kan itu olinya 10W40. Oke, jadi lebih terdengar. Namun di mesin sih nggak ada masalah, nggak ada anti apa, nggak slip kopling juga atau slip kopling club guys. Nah gitu. Oke, terus apakah adem atau panas? Ya, semua mesin pasti panas, cuman ada batas-batasnya. Jadi kalau untuk penggunaan oli Sail saya sendiri atau Sail Advance AX7 ini tidak pernah mengalami overheat selama saya bepergian. Walaupun di kota macet sekalipun. Saya pernah juga melewati apa? Jalanan Soekarno-Hatta Bandung itu sore hari juga nggak macet maksudnya. Nggak panas sampai overheat, ya panas sih pasti panas guys, namanya mesin sih. Jakarta, terus Bogor juga aman. Oke. Ya, kurang lebih itu aja sih guys. Jadi, untuk pengalamannya. Terus, apakah rekomendasi untuk motor lain? Oh, pasti. Karena ini motor saya kan motor 2013. Kalau dipakai di atas 2013, lebih bagus. Seperti sekarang kan ada yang baru. Fiction misalnya kalau Honda Tiger kan udah mentok di 2013, nggak ada yang lebih baru lagi. Oke, seperti itu untuk jangka pemakaiannya dari 0 sampai 2000 km disarankan ganti loh guys. Kalau nggak ganti ya takut jadi kerak di mesinnya dan itu akan buat performa mesin berkurang atau tenaganya berkurang guys. Oke ya, mungkin cukup sekian lah untuk review oli Sail Advance AX7. Saya nggak akan review macam-macam karena emang kita cukup bahas yang kita rasakan aja. Karena nggak perlu campurannya yang apa-apa. Yang penting dipakai enak lah itu. Gitu aja sih, oke guys. Ya,
Mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa dukung terus Pelangkap Otomotif. Saya Saliman, pamit undur diri. Salam knowledge antur, guys.